أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam channel ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Berikut ini adalah doa Nabi Yusuf alaihi salam. Umat muslim tentu sudah mengenal Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf sangat terkenal dan tercatat dalam Al-Quran. Beliau adalah anak ke-12 dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak. Nabi Yusuf dikaruniai ketampanan yang luar biasa. Wajahnya amat rupawan dan tubuhnya tegap. Saking tampannya membuat kaum Hawa terperangah olehnya, termasuk Zulaikha, seorang wanita bangsawan Mesir yang terpesona dengan ketampanan beliau. Berikut ini doa Nabi Yusuf, doa memancarkan aura wajah. Berkaitan dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, rupanya ada amalan doa yang dipanjatkannya. Doa ini guna berharap diberi wajah yang rupawan dan memancarkan aura wajah. Orang-orang kerap menyebutnya sebagai doa untuk memikat lawan jenis. Doa ini juga dikenal dengan sebagai doa bercermin. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khulqi fa hasanta khulqi, yang artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Inilah doa memancarkan aura wajah, doanya Nabi Yusuf alaihi salam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.